Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kali ini saya dah godek-godek kumpulkan gambar-gambar lama tentang produk saya yang lama dulu, ya, menggunakan semi warna. Semi warna pigment. Tapi yang ni lebih pada tu semi warna. Jadi saya akan jelaskan step by step mengikut gambar-gambar yang ada. Tapi sahabat-sahabat yang nak membuatnya untuk menggunakan semi warna ni perlulah hadam video-video kaedah saya membuat replika kayu. Kalau yang itu dia boleh faham, insyaAllah yang ini tak ada masalah. Dia tak ada jauh sangat, hampir sama dengan menggunakan simen warna untuk finishing. Okay. Boleh saksikan video yang awal ni berkenaan untuk menutup jaring simen ni. Dia punya sukatan dia ni lebih kurang separuh-separuh lah. Okay. Separuh simen, separuh pasir. Okay. Kalau satu tong macam ni, setengah tong pasir, setengah tong simen, dia akan jadi pekat macam ni. Okay. Sebab apa bila saya menyimen dekat jaring macam ni, dia mudah sangat. Sebab ni grade 18. Grade 18 ni dia bebannya jadi kecil sikit. Lepas tu dia punya pembukaan dia. Okay. Dia kasar. Dia macam apa? Kasar-kasar sikit. Okay. Dia tak selicin macam yang grade-grade lain. Okay. Kalau untuk buat bangku sendiri sikit-sikit, kan eloklah beli satu gulung. Lepas tu lebih tu kita simpan. Dia tak karatnya sebab dia ber-CGI. Sangat mudah. Okay. Tak payah daripada bawah, daripada atas ni. Kalau sudu kita cantik, dia tak jatuh ni. Okay. Nampak? Dia automatik jadi dia terus kunci dalam. Nampak? Dia terus turun. Dia terus jadi kunci sendiri. Okay? Macam itulah kaedah dia. Okay? Saya kalau yang baru belajar, okay, kalau dia takut jatuh ke apa, kan? Ambil itu, ambil simen kering tu terus belasah je. Tapi saya ni tak ada pakai simen kering. Saya terus je sebab dia tak perlu kot. Tak perlu. Okay. Mudah kan? Ya, tak ada susah je. Okay. Belasah je. Buat je. Kalau yang buat sikit-sikit tu untuk sendiri, untuk part time, macam je buat. Ya, ada apa-apa barang. Kalau nak buat tempat duduk ke, pasu ke. Kalau pasu, kita nak sarung pasu dalam. Tak payahlah untuk pasu. Potong jaring, letak air dalam apa, simen. Siaplah. Okay, right. Selesai satu bab untuk menutup jaring. Tinggalkan semalaman. Bagi dia keras dahulu. Keesokan harinya proses simen gam. Inilah gambar yang telah diturap dengan simen gam bersamaan tu 50-50 simen biasa, 50 simen gam 50. Kita tutup dia, bagi dia rata semua untuk ada kelembapan pada replika kita. Okey, apapun yang ini memang kena ditutup habis sebelum kita masukkan simen warna. Okey, selepas kita dah plaster gunakan simen gam, kita terus boleh plaster menggunakan simen warna. Simen warna yang dalam gambar ni adalah simen warna warna kuning yang boleh dibeli dekat kedai Mozek. Satu beg dia 3.5 kg. Ada yang beg yang 20 kg. Yang 20 kg susah sikit lah kita nak simpan pasal dia banyak. Kalau yang 3.5 kg dia dalam plastik. Kita bancuh dia agak pekat macam kita nak pasang Mozek. Dia punya kepekatannya. Okay, inilah dia
setelah selesai kita plaster keseluruhan. Setelah selesai kita plaster, kita boleh terus brush menggunakan brush yang basah. Okey, untuk memberikan kelembapan, untuk memudahkan kita untuk membrush, untuk buat jalur-jalur. Tak ada masalah, lepas kita plaster kita boleh terus saja. Kita boleh buat dia punya tu dia jalur-jalur dia mengikut kesesuaian kayu yang kita nak buat. Lepas kita dah pakai brush, kita dah tu buat dia jalur-jalur tu, kita bagi sebentar sekejap. Okey, untuk dia kering sedikit. Lepas tu kita ambil pisau, kita boleh lah belah-belah dia, retak-retak dia. Kaedah untuk buat retak-retak dia boleh berpandukan pada video saya yang membuat set meja yang itu. Boleh berpandukan pada itu. Setelah kita selesai belah-belah dia, tunggu sebentar, bagi dia agak kering sedikit sebelum proses kita untuk menyapu, membuang kilat-kilat yang macam lilin tu. Dia kilat-kilat. Okay, kalau nak tahu macam mana kilat-kilat tu, kita kena tengok video-video saya yang lepas untuk faham tentangnya. Selepas kita buat belah-belah retak-retak dia tu, kita biarkan dia sebentar supaya dia kering sedikit. Lepas tu kita gunakan simen, gunakan brush cat yang agak lembap. Kita celup, kita genjis-genjiskan, lepas tu kita sapu dengan lembut pada permukaan untuk membuangkan kilat-kilat simen supaya dia tidak menghalang untuk memasukkan simen hitam nanti. Untuk masukkan simen hitam, benda ni kena tinggalkan dulu semalaman. Keesokan harinya baru kita boleh sapukan simen hitam yang sangat cair. Kalau dia pekat, kita tarik-tarik dia, kita cuci dia dengan air lah. Benda ni kita kena praktikkan. Apa pun, sebagai semoga video yang saya edit gambar ni menjadi panduan untuk kita membuatnya. Sebab video tak ada. Macam inilah dia. Nampak eh. Kita sapu-sapu, bermain dengan air, tak ada masalah benda ni. Okey. Alright, semoga jaya. Apa pun, inilah dia sedikit sebagai panduan untuk yang mana yang nak buat untuk gunakan simen warna. Okey. Saya akan buat video khusus dia untuk simen warna. Tapi bukan yang terdekat ni lah, sebab PKP pergerakan pun susah untuk saya mencari bahan. Saya akan buat video dia, video khusus untuk gunakan semi warna. Tapi semi warna ni agak sedikit tinggi lah dia punya bahan-bahan dia, mahal sikit lah jadi dia. Tapi untuk menjadikan dia sangat berbaloi, puas. Kita akan berasa puas. Apa pun, selamat mencuba. Inilah sebuah sedikit penjelasan saya. Ada apa-apa boleh tanya, boleh PM saya, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan jawab dengan terbuka dan lebih baik. Jangan lupa subscribe. Okay.